بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, minggu yang pertama dalam bulan Muharram tahun 1440 Hijrah bersama dengan 12 hari ini dah. 12 bulan 7 tahun 2024 2567. Kita berada di hadis 305 dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. حديث dikeluarkan oleh Abu Daud 3,960 dan seterusnya banyak lagi dah. Hadis ni hampir menjadi hadis mutawatir, hadis sahih. Maksudnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah menganugerahkan cahaya kebaikan dan kebahagiaan kepada orang yang mendengar hadis dari kami. Ini kelebihan orang yang mengaji, mengajar hadis Nabi. Nabi berdoa, mudah-mudahan Allah beri cahaya kepada orang-orang yang mendengar hadis dari kami, lalu dia menghafaznya. Bukan ngaji saja dak, hafaz hadis. Nah, kalau kita duduk dengar biasanya ngapa Quran. Tapi jarang orang tempat kita ngapa hadis. Lepas tu kita nak jadi banyakat ngapa hadis pula. Nak buat macam mana? Ha, ni berhajat kepada pehernya bahasa Arab. Kalau Quran saja, nak ramai orang pakat ngapa walaupun minta maaf ni. Walaupun dia tak tahu makna. Ngapa, 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 ngapa. Tapi dengan sebab Quran ni diulai baca dia dalam semaya, luar semaya. Tapi hadis jari orang nak ulai baca. Ni berhajat kepada orang-orang yang tekun dan sungguh menghafaznya dan menyampaikannya kepada orang lain. Ngajar pula. Dah dengar dah, ingat dah, siapa pula. Terutamanya para sahabat zaman dulu lah. Para sahabat, para tabi'in, orang-orang zaman-zaman as-salafus salih, zaman dahulu, alhamdulillah, mereka ingat hadis. Ngapa hadis? Ha, tu. Sebab tu imam-imam hak hipung hadis, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, seterusnya, galiknya, orang zaman-zaman 300 tahun mula-mula dulu. Ni pada umumnya, walaupun selepas daripada tu pun ada dan beberapa orang. Nabi pun ayat. Boleh jadi seseorang yang hafal satu-satu ilmu, kemudian dia menyampaikannya kepada orang yang lebih faqih, lebih pehel darinya. Orang ngajar orang tu. Bila dia sapa ilmu kepada orang lain, orang yang dengar tu lebih reti, lebih dalam, lebih pehel daripada dia lagi. Ini Allah Ta'ala beri kepada setengah-setengah orang dia tak sama. Supaya orang ngaji, ngaji dalam kelas tu lah. Tapi peha tak sama tu. Dalai, reti tak sama. Setengah-setengah orang, hak pasang tohor-tohor tu lah. Dia dengar macam mana, lagu tu lah. Dia tak pandai dah nak tag chan lebih pada tu. Sebab
otak dia tu heavy sekadar tu. Tapi setengah-setengah orang alhamdulillah dia dengar, dia mengaji, dia baca, tapi ilmu yang dia dapat tu Allah Taala bui lebih dalam daripada hak dia baca, hak dia dengar daripada guru tu. Kadang-kadang guru royak, royak sekadar ni, tapi orang hak dengar tu lebih dalam daripada orang royak lagi. Ha gitulah. Ni maksud Nabi dak? Iaitu menyampai kepada orang yang lebih cerdik dan lebih faham secara mendalam serta dapat mengambil kesimpulan hukum dari penyampaiannya. Ni kelebihan bagi orang yang ngaji dan orang yang menyampai. Dan boleh jadi seseorang yang hafal satu-satu ilmu sedangkan dia sendiri bukan seorang yang faqih. Faqih artinya orang yang reti dan leh sangat. Saya nak misal mudah-mudahan nak we gambar ni padahal benda kita tahu belaka dah. Orang duk baca kadang-kadang selepas daripada asar nak saudara-saudara kita dalam jamaah tabligh. Dia duk baca, orang pun duk likung 4 5 orang duk dengar. Kita pun kadang-kadang luar-luar masuk dengar, dengar. Orang baca tu kadang-kadang baca minta maaf ni. Baca pun tak kena. Sebab apa? Sebab dia baru duk belajar. Dia baca, 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 baca. Tapi kita orang yang biasa pan ilmu di ilmu tu dah. Bila kita dengar, kita faham, kita reti katanya maksud yang dia baca tu yang nak gi, nak gi kok mana. Terang kita tanya orang yang baca tu. Faham tak baca? Faham gitu. Dia baca. Kadang-kadang dia tak ada tangcai duk dalam ketika duk baca dak ya baca 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 tapi orang dengar tu boleh jadi lebih faham, lebih reti daripada orang baca. Nah itulah saya misal mudah-mudah. Patu ilmu dan kepahaman yang Allah Taala beri kepada seseorang ni memang dia tak sama, ada toho, ada dalam. Patu cara sapa kepada orang pula. Setengah-setengah orang ngak ilmu banyak tapi ngajar payah faham weh. Setengah-setengah orang alhamdulillah ngak ilmu banyak dia dia sapa royak kepada orang, orang mudah faham. Ada juga setengah-setengah ilmu tak ada belah mano. Tapi masa dia hurai dia royak so eh mudah faham. Apa dia yang ngajar jadi mudah padahal ilmu dia tak ada duk tinggi apa ni. Ha ni kalau bahasa sia panggil pon sawan. Yang Allah Ta'ala bagi kepada setengah-setengah orang, memang ia tak sama. Sebab tu, manusia ni, dalai dia, reti dia, peher dia, faqih dia tu, memang tak sama belakang. Tapi yang kita naknya, orang yang berilmu banyak, serta dengan dia, waruk, berjuruh, takwa kepada Allah, dan pandai sapa ilmu kepada orang. Guna bahasa pun ia dikenal, pek, 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 pek. Sehingga meresap serah masuk di dalam hati-hati orang. Sehingga menjadi hamba Allah yang soleh, yang baik, yang bertakwa dan beramal dengan ilmu tu. Alhamdulillah. Itulah. Nah, hadis yang ke-305. Yang ke-300 ni, 307 pun lebih kurang itu juga. Sebab ia duduk dalam bab tu lah. An Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. Ni hadis ni panjang sebenar. Dia ambil sikit ya. Sekerak daripada hadis bubuh sini. Dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah 234. Hadis sahih. Maksudnya dari Muawiyah Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah hendaklah orang yang hadir, iaitu orang yang mendengar dan menerima ilmu dariku, menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir dari kalangan kamu. Ni hadis ni saya biasa-biasa duk bacalah, iaitu nya Nabi pesan
ketika haji wida. Haji wada boleh baca. Nabi besar duk royak banyak-banyak perkara, Nabi pun royak. Orang hok mari, hok dengar, hok duk dalam peristiwa ni tulus sapa kepada orang tak mari. Sebab tu sahabat-sahabat ni dia pegang amanah ni dah ni. Dia tulus sapa ajaran Nabi kepada orang yuk topai. Maknanya con anak cucu cicit cocok. Dia tulus sapa royak-royak. Setengah-setengah hadis dah. Sahabat dia katanya aku takut dosa. Apa yang aku dengar daripada Nabi aku tak biasa kecek lagi kepada mana-mana orang. Dia takut dosa, dia mati benar hak dia dengar tu duk di diri dia tak sapa kepada orang. Terutama sekali hak selalu kita duk dengar eh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Biasa dia duk dengar Nabi duk kecek duk royak gapo ke dia bila dia umur banyak dah. Dia royak aku takut-takutnya aku mati. Nabi besar kepada aku suruh sapa juga ajaran ni. Tapi dia nak sapa, dia nak royak tu, dia tengok kepada keadaan. Keadaan ni tak boleh royak lagi hadis ni. Ha gitu. Masa ni orang ni tak boleh royak lagi. Ha ni sahabat pun dia nak royak so-so. Dia pitih-pitan. Takut-takut tak sapa masa dan orang yang bukan keahlian dia maka tak boleh royak. Supaya dengan kita juga zaman-zaman sekarang ni pun bukan semua perkara kita boleh kecek belako, supo belako. Ya ada orang tertentu kita boleh kecek tajuk ni, ha ni. Tapi kepada orang umum, orang awam kita tak boleh kecek ha ni. Kadang-kadang setengah-setengah kelimuh kita tak boleh kecek dengan orang umum. Tapi bila orang khusus, orang yang reti dah, faham dah, kita boleh kecek. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia biasa royak katanya, kalau sekiranya aku royak semua benda yang Nabi biasa royak kepada aku, dengan syarat umum lah, nascaya aku dikerak tekak lama dah. Tapi dia tengok juga, gapo yang boleh kecek, gapo yang tak boleh kecek. Bukan arti dia susu ilmu tak. Tapi dia royak kepada orang-orang tertentu yang munasabah dia royak. Itulah. Dalam hidup kita ni, bukan kita jadi bukun satarana. Kita kecek belakang benda-benda yang tak perlu kita kecek kepada orang ramai. Maka kita jangan sama sekali kecek. We pahal lah. Dalam masyarakat kita. Nah, alhamdulillah. Kalau orang pandai wang tua lagu tu, saya faham katanya orang tu orang cerdik. Tapi kalau sekiranya mulut dia kecek belako, tak ada kira. Reng gapo, ha gapo, gotu kali. Maka tak molek lah. Tak cerdik. Nabi sallallahu alaihi satu hadis. Kafa bil mar'i ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a au kama qala. Nabi ayat katanya mada ataupun cukup dah orang seseorang tu dosa. Sebab apa tu? Sebab dia kecek semua apa hak dia dengar. Dengar gapo, tahu gapo, ayat habis. Tak molek. Sebab kita pun kena pandai-pandai juga. Benar hak kita nak bagi, nak royak kepada orang. Walaupun ilmu sekalipun. Ya bukan semua tu boleh kita kecek dah. Nah, jadi duk hurai hak sani. Itulah. Yang ke 307. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasma'un وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ. Ni hadis ni saya percaya katanya hadis panjang juga tapi dia ambil sekerak daripada hadis bubuh dalam ni. Ada di dalam Sunan Abu Daud 3959
hadis sahih. Maksudnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sini wahai para sahabat, mendengar ilmu dariku dan ilmu itu akan didengarkan oleh generasi berikutnya. Ini Nabi Yin Yan. Mung semua, hei sahabat, mendengar daripada aku dan ilmu ni ataupun ajaran ni akan didengar oleh generasi. Generasi ni maknanya orang run topai, anak cucu cicit cocok dan sebagainya dari kalangan kamu sekalian. Alhamdulillah. Sebab tu hadis Nabi ni dia tak jatuh. Tak jatuh dah. Gapo hak Nabi kecek, Nabi royak semua sahabat Nabi supaya dengan tali tik dah kalau zaman dulu. Kalau lon ni ingat klong video. Nah muko supaya ngau hidup pukul gambar Nabi duk kecek. Cuma tak ada gambar, tak ada suara. Tapi ingat teh masya-Allah duk di dalam sahabat belakang. Sebab tu sahabat Nabi ni dia piti pitan, dia sungguh bila dengar kata Nabi ni dia duk senyap hormat kepada Nabi dan nak dengar gapo hak Nabi royak sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi dan para sahabat. Alhamdulillah. Akhir sekali, walaupun masuk di dalam bab yang keempat dah, ithmul kadhibi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa berdusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang hok dok buat reka-reka hadis tu, orang dok buat hadis pelong, dok khianat ajaran Islam jalah dah tu melalui dok buat hadis pelong. Lepas tu royak katanya ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 308. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la takdhibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyali jinnar. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 100 ni dan Muslim hadis 1 dalam muqaddimah. Masya-Allah, ni Muslim ni dia tok mula-mula sekali. Nah, dalam hadis dia sahih Muslim. Maksudnya dari Ali radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kamu berdusta, bohong, buat hadis pelong." Ha tu gitu. Hadis palsu terhadapku. Iaitu membuat hadis palsu atau menyebar ajaran palsu. Sesungguhnya sesiapa yang berdusta terhadapku, dia pasti akan masuk neraka. Cok moho siap peng. Lepas tu zamir-zamir dulu ni, masya Allah. Zamir lah ni pun belana. Orang buat hadis pelong. Nabi mati tak banyak tahun sangat. Zamir-zamir utama sekali, zamir rung-rung Islam. Dalam hal mazhab tu, mazhab ni. Dan hiponi hadis oleh para imam. Imam tu, imam ni. Masya Allah. Pada zamir tu, banyaknya puluh-puluh, ratus-ratus ribu hadis pelong. Orang buat. Sebab tu bila kita ngaji hadis, saya misal ni mudah-mudah dalam sahih Al-Bukhari. Bila kita buka sahih Al-Bukhari, kita tengok mana-mana hadis dah. Dia katanya haddathana. Haddathana maknanya orang tu royak kepada kami. Ada nama haddathana, nama orang. Lepas tu lepas pada haddathana, orang nama orang tu haddathana. Lepas tu nama orang haddathana. Gapo makna haddathana? Haddathani pun ada juga. Maknanya orang tu menceritakan kepada aku ataupun menceritakan kepada kami. Maknanya silsilah orang ngaji. Saya misal ni ambil tangan gini tak? Ni Al-Bukhari dekat sini. Ni Nabi.
Nak boleh sapa hadis ni kepada Al-Bukhari ni, orang ni barulah sapa kepada Nabi. Setengah-setengah hadis sapa kau 7-8 nak boleh sapa kepada Nabi sebagai wayak hadis, nak boleh sapa kepada Al-Bukhari. Lepas tu dia cek semua ni, tiap-tiap orang semua akhlak mulia ke tak, ingatan kuat ke tak, ha tu biasa bohong ke tak, biasa buat dosa besar ke tak, cek habis. Sebab tu Al-Bukhari dia pitih-pitan benar. Ni saya misal seorang ni ya. Lepas tu lain-lain lagi Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, sampai sub banyak-banyak orang lagi, puluh-puluh ulama-ulama hadis yang hipong hadis, semua tu dia pitih-pitan. Tapi apabila mari cek semula, setengah-setengah ulama pada zaman dahulu pun dia bubuh belaka dalam hadis. Dia ingat ke apa, dia bubuh. Dia ingat ke apa, dia bubuh. Ulama sekarang ni mari cek tengok so. Setengah-setengah hadis hadu ada dah di dalam Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i. Ada juga hadis yang tidak ada asal usul dia. Ha, ni nak ayat katanya, ulama zaman dulu dia usaha hipong, ulama zaman sekarang ni cek so. Git WhatsApp. Betul tak betul? Betul tak betul? Bukan arti katanya ulama-ulama ni lebih cerdik pada zaman dulu dah. Sama-sama cerdik, sama-sama kita hormat. Pas kita orang ngaji yuk lang ni, nasib baik. Oh, mujurnya orang tu lo cek hadis ni betul ke tak betul? Asal dia macam mana? Hak betul lagu mana? Hak salah lagu mana? Sebab itulah ulama yang mari cek. Ya gaya hadis ni maudhu'. Maudhu' arti apa? Pelang. Hadis palsu tu maudhu'. Ha. Lepas tu hadis hak tinggi sekali, hadis sahih. Turun sikit pada tu hadis hasan. Gitulah lebih kurang. Hak ni kena ngaji dalam mustalah hadis. So. Panjang sikit pagi hari ni. Mudah-mudahan insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته